Ki. Ikut kita jalan-jalan yuk, Ki, ke puncak. Hah? Ikut main? Ya nggak mungkin lah, Man. Jelas ketinggalan jauh dia. Kita kan naik motor. Apalagi sepeda dia kan jelek. Gus, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita tuh harus berbuat baik sama teman kita. Alah, nggak usah sombong bela kamu, Man. Aku tahu kalau aku miskin. Tuh miskin nyadar. Udah, bro. Saya lah, berangkat. Pak, pokoknya mulai hari ini aku harus beliin motor. Nak, kamu tahu sendiri penghasilan bapak cuma cukup buat makan doang. Makanya pak, cari kerja yang lain. Mau sampai kapan kita mau hidup miskin? Pokoknya dalam 2 hari ini harus ada motor di sini. Ya Allah, aku harus cari uang ke mana lagi? Ada kuncinya. Apa aku ambil aja? Tapi nanti kalau ketahuan, bapak juga nggak bisa beliin. Seru juga ya, Man, jalan-jalannya. Iya, Gus. Wah, banyak cewek-cewek cantik lagi. Iya, Man. Widih, udah beli motor baru nih. Nah gitu dong, Ki. Naik motor, nggak naik sepeda butuh terus. Iyalah, siapa juga yang mau naik sepeda terus. Yaudah, yuk. Kita jalan. Gak bisa, Ki. Aku mau bantu orang tua aku. Iya, Man. Aku juga. Ayo, Gus. Kita pulang. Ayo. Dulunya, Ki. Hari gini masih bantuin orang tua. Ngapain sih mulung di sini? Kalau teman-teman aku pada lihat gimana? Mau gimana lagi, Ki? Kan lumayan buat tambah-tambahan. Kan bisa, Pak, cari tempat lain. Ki, kamu pakai motor siapa? Udah sih, Pak, nggak usah banyak tanya. Diki, Ridwan, habis belanja, Wan? Ya, Ki, habis belanja, beli baju buat lebaran. Mas, saya numpang mulung di sini ya. Iya, Pak. Kasihan Bapak itu. Pak, ini ada baju buat Bapak. Terima kasih, Mas, ya. Ya, sama-sama. Ki, Bapak dapat baju baru. Apa sih? Ki, kamu kenal sama Bapak ini? Mana mungkin aku kenal sama pemulung kayak gini, Wan. Ki, aku masuk dulu ya. Ya, Wan. Pak, inget ya. Setiap ada temanku, jangan pernah anggap aku anak. Astagfirullahaladzim. Semoga di bulan puasa ini anakku bisa lebih baik. Thank you.
Sampai sini, Pak. Ini, Pak, ongkosnya, Pak. Makasih, Pak, ya. Pak. Oh, iya. Bapak kok kelihatan pucat banget sih, Pak? Minum dulu, ya. Nggak usah, Pak. Saya puasa. Pak, kalau emang nggak kuat, jangan dipaksain, Pak. Takutnya kenapa-napa. Nggak, Pak. Saya masih kuat, kok. Ya udah, hati-hati, Pak. Uangnya masih kurang banyak buat beli motor Diki. Aduh. Kok kepala aku tiba-tiba pusing ya? Siapa tuh yang pingsan? Hah? Ini kan bapaknya Diki. Pak, Pak bangun, Pak. Pak. Duh, aku bawa pulang aja ya. Aku harus kasih tahu Diki nih. Firman. Halo, assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam, Man. Ada apa, Man? Bapak kamu pingsan di rumah aku. Biarin aja. Ntar juga sembuh sendiri. Ya Allah, Ki. Tega banget kamu sama bapak kamu. Pak, udah sadar, Pak. Ayo, Pak. Pelan-pelan, Pak. Saya di mana, Dek? Tadi bapak pingsan. Ini rumah saya, Pak. Saya temannya Diki. Oh, makasih ya, Dek. Iya, Pak. Sama-sama. Bapak nggak usah puasa ya. Makan dulu, minum. Biar bapak nggak sakit. Nggak usah, Dek. Bapak masih kuat. Ya udah, kalau gitu bapak pulang dulu ya. Beneran bapak kuat? Iya, Dek. Ya udah, Pak. Hati-hati ya. Makasih ya, Dek. Ayo, Pak. Saya antar. Duh, mana lagi motorku nih? Mana cicilan belum lunas lagi? Hah? Itu kan motorku. Woi! Gawat. Itu orangnya yang punya motor. Berhenti, berhenti, berhenti kamu. Berhenti, berhenti. Berhenti. Maafin aku ya, selama ini aku menyeksalah sama bapak. Iya, Ki, gak apa-apa. Yang namanya manusia, tidak luput dari dosa. Yang penting, kamu sudah berubah. Makasih ya, Pak, udah maafin aku. Selamat siang, saya kesini untuk menjemput Diki atas kasus pencurian motor. Ki, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Ini sebagai penembusan dosa aku di penjara. Baik, Ki. Udah, ayo.